Di soal ini diketahui ada 4 koin yang dilempar secara bersamaan sebanyak 1 kali. Nah, masing-masing koin itu memiliki dua sisi, yaitu angka A dan gambar G. Yang ditanyakan adalah peluang untuk mendapatkan 2 angka dan 2 gambar dari keempat koin tersebut. Untuk menjawabnya, maka kita dapat menggunakan tabel kejadian. Jadi pertama-tama kita menggunakan 2 koin terlebih dahulu. Jadi kita punya A, G, dan A, G di sini. Jadi kita dapat isikan, pertama terjadi AA, kemudian AG, kemudian GA, dan GG. Ya, dari kejadian yang terbentuk, kemudian kita ubah lagi, tambahkan 1 koin. Jadi kita bentuk A dan G, kemudian kita silangkan dengan AA, AG, GA, dan GG. Jadi kita di sini kita peroleh AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, kemudian GAG, kemudian ini ada GGA, dan GGG. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkombinasikan yang kita peroleh dari sini dengan koin keempat. Iya, jadi kita silangkan kembali tadi dengan koin keempat. Yang pertama kita punya A, 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 dan A, 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 G. Kemudian G, A dengan A. Jadi G, A, 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 dan G, A, A, G. Kemudian A, G, A dengan A, A, G, A, A, dengan A, G, A, G. G, G, A dengan A, G, G, A, A, dan G, G, A, G. A, A, G dengan A, 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 G, A, dan A, A, G, G. Selanjutnya, kita dapatkan G, A, G, A, dan G, A, G, G, A, G, G, A, dan A, G, G, G. Yang terakhir, G, 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 A, dan G, 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 G. Ya, kemudian kita identifikasi mana yang mengandung atau memiliki 2A dan 2G. Yang pertama kita punya ini, GAAG, kemudian AGAG, kemudian GGAA, kemudian AAGG, kemudian ini GAGA, kemudian ini ada AGGA. Ya, jadi dapat kita hitung peluangnya. Itu sama dengan MA per MS. Jadi kita hitung jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu ada 6, sedangkan jumlah keseluruhan sampelnya itu ada 16. Sehingga peluang terjadi 2 gambar dan 2 angka
itu ada 6/16.